Selamat siang Sobat Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membagikan tips cara membuat nih, ini adalah salah satu penampakan pucuk merah Sobat Bray yang kami potong, selalu dipotong, dipangkas. Kita lihat bawahnya Sobat Bray. Tidak ada tanda-tanda kehidupan baru. Tuh. Ini umurnya sudah 3 tahunan Sobat Bray. Merah ini sering kami pangkas, makanya nggak jadi benih. Dan ini perbedaannya Sobat Bray. Itu adalah penampakan pucuk merah Sobat Bray yang tidak dipotong-potong dulu. Dari dulu nggak pernah kami potong karena mau kami jadikan bibit. Itu penampakannya. Kita nggak usah pusing-pusing. Wah, ini bijinya banyak. Ambil aja dari biji, nggak ribet. Kita pakai cara yang mudah saja Sobat Bray. Lah, kita lihat nih penampakan di bawah. Ini satu Sobat Bray, ini satu, ini itu bibit. Kita lihat Sobat Bray, tuh banyak sekali penampakan bibit-bibitnya nih Sobat Bray. Tuh yang ada ujung-ujung merah begitu, agak oranye gitu daunnya, itu adalah anaknya pucuk merah juga yang sudah besar ini Sobat Bray. Tuh tinggi kurang lebih satu jengkal. Ini satu nih nampaknya. Jadi bagi Sobat Bray, anti gagal itu gini. Mau tanam pucuk merah di rumah, nggak mau beli, modal dengkul aja ya, modal minta aja Sobat Bray. Kalau lihat ada di taman-taman kota, ada di rumah tetangga pucuk merah yang nggak dipotong-potong, nggak pernah dibentuk, dibiarkan begitu saja, cari aja di bawahnya tuh, pasti banyak anak-anaknya. Dari biji itu jatuh ke bawah, luar biasa sekali Sobat Bray. Tuh ini kalau kita cabut ini ratusan ini, hanya ini 5 cm kali 10 cm itu ratusan itu anaknya. Baiklah, caranya gampang aja, kita cara kampung aja Sobat Bray. Oke Pak Kristono Doni. Sobat Bray, ini tinggal kita pilih aja mau cari yang mana bagusnya. Tinggal kita cabut aja ini. Gini, cabut aja. Buah. Thank you.
kita coba 10 aja. Ini enggak bakalan mati sobat Bray. Kita bibit ini 10, kita pindahkan. 10-10-nya ini pasti hidup. Tapi jangan terlalu lama. Kalau mau lama, cari aja botol-botol bekas diisi air sobat Bray. Direndam. Misalnya untuk 5 jam, 6 jam nanti sore misalnya, atau besok pagi kita mau tanam, ya sudah, kita rupi air saja sobat Bray. Isi air, kita rendam saja. Kita langsung ke penanamannya sobat Bray. Ini kita nggak perlu itu, nggak perlu pakai air karena langsung ditanam ya. Oke, ya udah 10. Baik sobat Bray. Sip. Bakrayanya 10 langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa sobat Bray. Nanti gagal nih sobat Bre. Jangan lupa disiram pagi sore, usahakan jangan kena panas, taruh di tempat teduh sobat Bre. Udah sobat Bre. Yakin kalau ada yang enggak ganggu seperti ayam atau kucing atau apa, dua kali sehari nyiram pagi dan sore, usahakan jangan kena panas dulu. Nanti kalau setelah 2 minggu kalau mau kita jemur enggak apa-apa, taruh di matahari kita keluarkan. Jadi untuk sementara ini biar kita taruh di tempat teduh, siram aja. Udah kelar sobat Bray. Di tips kami kali ini untuk cara mudah anti gagal semai, bukan semai, memperbanyak pucuk merah ini kayak gini sobat Bray. Jangan lupa di rumah tetangga atau yang di taman-taman kota yang ada yang enggak dipotong-potong itu, lihat aja di bawahnya. Banyak sekali yang dari biji itu tumbuh di bawah yang kecil-kecil gini sobat Bray. Kalau kita nggak mau beli kan, kalau mau beli ya banyak jualannya sobat Bray. Oke, jadi sampai di sini dulu video kami kali ini ya. Jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subreknya kalau yang belum subrek. Saya Mukidi Sapovalov dan kameramen Kristono Doni. Salam Gogrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.